Perkenalkan, nama saya Nina Mantri Wardani. Untuk mengawali apa yang akan saya wacanakan pada kesempatan ini, sebelumnya terimalah salam pengajali umat dari saya. Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Siddham, Om Sijirastu Tatastu Swaha, Om Anubhadra Kretawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Marilah kita haturkan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atas kertawaranugrahanya. Kita diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul dalam keadaan senantiasa sehat, jasmani dan rohani. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan dharma wacana dengan tema penerapan etika dengan moderasi beragama terkait dengan generasi milenial. Teman-teman yang berbahagia, di masa sekarang ini, setiap orang perlu sadar akan etika. Dengan banyaknya budaya asing yang masuk, anak-anak muda zaman sekarang sangat perlu memperhatikan etika. Di sini, yang dimaksudkan etika adalah nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam mengatur tingkah lakunya. Selain sebagai norma yang terlihat pada perilaku, etika juga harus melekat atau dijiwai oleh manusia, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial atau bermasyarakat. Bahkan di tempat kerja pun, etika itu sangat diperhatikan. Dalam hal ini, etika sangat penting kita genggam dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan baik atau buruknya tingkah laku kita itulah hal yang akan menentukan baik buruknya etika kita. Dalam agama Hindu, etika dinamakan susila atau tingkah laku yang baik. Etika dalam Hindu dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tata nilai tentang baik dan buruknya suatu perbuatan manusia, mengenai apa yang dikerjakan, apa yang dan apa yang harus ditinggalkan, sehingga dengan demikian akan tercipta kehidupan yang rukun dan damai dalam kehidupan manusia. Pada sloka Waraspati Tattwa nomor 25 dijelaskan bahwa sila ngaranya mangrakascara rahayu, yang artinya sila adalah menjaga perilaku atau kebiasaan agar tidak menyimpang dari norma-norma kebenaran dan kebaikan. Etika akan berlaku pada setiap tempat, dimanapun tingkah laku apapun yang kita lakukan di zaman sekarang ini, etika itu tidak hanya dapat dilihat di dunia nyata. Bahkan di sosial media pun, orang akan mampu menilai etika seseorang itu seperti apa. Maka dari itu, diharapkan pada generasi milenial, anak muda zaman sekarang, memiliki kesadaran etika yang tinggi, mampu menyaring setiap budaya-budaya asing yang masuk, yang dimaksudkan adalah kita mengambil sisi positifnya dan membuang jauh sisi negatifnya. Jangan mengambil sisi negatifnya hanya untuk kesenangan sesaat, tapi mampu menghancurkan masa depan. Etika agama Hindu pada dasarnya mengajarkan aturan tingkah laku yang baik dan mulia. Dengan adanya pedoman tersebut, diharapkan seluruh umat Hindu dapat menjalani serta memahami secara baik dan benar. Adapun kerangka etika dalam Hindu, kerangka dasar dari etika dalam Hindu itu yaitu Trihita Karana, yang dapat diartikan dengan tiga penyebab kebahagiaan, yaitu hubungan baik manusia dengan Tuhan atau yang disebut dengan parahyangan, yang kedua hubungan baik manusia dengan manusia yang disebut dengan pawongan, yang ketiga hubungan baik manusia dengan lingkungannya yang disebut dengan palemahan. Yang selanjutnya ada Trikaya Parisuda, yang berarti tiga tingkah laku yang mulia atau baik yang terdiri dari mana cike berpikir yang baik dan suci, wacike berkata yang baik dan benar, dan kaike berbuat yang baik dan jujur. Teman-teman yang berbahagia, kaitannya etika dengan moderasi beragama adalah moderasi beragama memiliki prinsip dasar,
yaitu adil dan berimbang. Etika dan agama merupakan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Meskipun manusia dilahirkan terpisah dari individu lain, namun ia tidak dapat hidup sendiri terlepas dari yang lain, melainkan selalu hidup bersama dalam kelompok atau masyarakat. Moderasi agama itu sendiri adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat. Moderat di sini dalam arti tidak melebih-lebihkan atau ekstrim. Jadi, yang dimoderasi di sini adalah cara beragama, bukan agama itu sendiri. Tanpa adanya moderasi beragama, bahkan dalam dunia pekerjaan yang memiliki visi dan misi yang sama, pasti akan memiliki perbedaan. Dari perbedaan itu pasti akan terjadi konflik atau masalah karena perbedaan keyakinan yang menurut kita benar, tetapi menurut orang lain tidak. Begitupun sebaliknya. Di dalam Rig Veda disebutkan, Samanom mantra samiti samani, Samanam manah sahatam esam samanam, Mantram abhi mantare wah samanan samanena wuhawisa juhomi. Yang dimana artinya, wahai umat manusia, pikirkanlah bersama, bermusyawarahlah bersama, satukan hati dan pikiranmu, satu dengan yang lain, aku anugerahkan pikiran dan ide yang sama dan fasilitas yang sama pula untuk kerukunan hidupmu. Teman-teman yang berbahagia, dengan kuatnya toleransi kita, itu akan membawa kita menjadi orang yang menghormati perbedaan. Tidak menghakimi, mau saling membantu, rendah hati, dan menghindar dari konflik karena sebuah perbedaan, terutama dalam dunia kerja. Di dalam dunia kerja, orang yang akan kita temui, bahkan atasan kita sendiri, kita tidak bisa memilih untuk dia sama dengan kita. Harus memiliki agama yang sama agar sejalan dengan kita. Itu tidak dibenarkan. Dan itu pasti tidak akan terjadi. Apalagi kita adalah orang Indonesia, memiliki suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Karena itulah yang membuat Indonesia memiliki moderasi agama yang tinggi, karena perbedaan itu. Tanpa adanya moderasi beragama, Indonesia tidak akan bersatu, jika dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama itu tidak ada. Karena hanya memiliki satu pandang tentang satu agama, tetapi tidak memiliki pandangan yang luas akan agama lainnya. Hal itulah yang akan menimbulkan satu pemahaman, bukan pemahaman yang luas. Sehingga hal itu akan menimbulkan konflik dan perbedaan pendapat. Teman-teman yang berbahagia, moderasi beragama itu sangat penting dalam menentukan etika, terutama di zaman yang serba canggih seperti sekarang. Karena pada zaman sekarang ini, banyak ujaran kebencian yang tidak hanya di dunia nyata, bahkan lebih parahnya dalam dunia maya yang bahkan jutaan penduduk Indonesia mampu menyaksikan hal tersebut. Tidak hanya anak muda, namun ada orang tua, bahkan anak-anak pun dapat menyaksikan. Disebutkan dalam Rig Veda, Sam Gacha Dawam Sam Wadad Dua Sam Womanam Shijat Natam Dewa Bagam Yatapuwe Sam Janana Upasate. Yang artinya, wahai manusia, hiduplah dalam harmoni dan kerukunan. Hendaklah bersatu dan bekerja sama. Berbicaralah dengan satu bahasa dan ambillah keputusan dengan satu pikiran. Seperti orang-orang suci di masa lalu yang telah melaksanakan kewajibannya, hendaklah kamu tidak goyah dalam melaksanakan kewajibanmu.
Hindu mengajarkan hidup yang penuh toleransi, yang dinamai Tatwam Asi. Hidup berdampingan dengan sesama umat beragama secara internal dan secara antar beragama merupakan hal yang mulia bagi umat Hindu, sesuai nilai mulia dalam ajaran Tatwam Asi, yakni engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Itu artinya bahwa umat Hindu sangat menghindari yang namanya hidup yang berselisih, hidup yang jangan sampai berseteru, hindari hidup yang konflik dan damai selalu. Teman-teman yang berbahagia, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dalam kehidupan, terutama pada zaman sekarang yang serba canggih. Informasi apapun saat ini pasti dengan mudahnya kita dapat, tetapi hendaknya kita harus pintar dalam memilih informasi tersebut untuk kita terima, apakah informasi itu benar atau tidak. Karena jangan sampai kita menerima informasi yang membuat kesalahpahaman antar masyarakat atau umat beragama karena perbedaan keyakinan. Yang paling utama adalah kita harus benar-benar menyaring informasi tersebut. Jangan sampai karena salah informasi itu membangkitkan kemarahan seseorang yang dapat menimbulkan konflik dan ujaran kebencian antar umat manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramasati. Om Santi 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 Om.